Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di channel Reski Rawit. Di video kali ini saya akan membahas tutorial cara melihat foto secara gratis di FB Lite ya. Di sini kita tidak akan menggunakan data dan tidak akan menggunakan kartu yang mempunyai paket internet ya. Kita juga tidak terhubung WiFi. Kita cukup menggunakan kartu Telkomsel saja ya. Kita cukup menggunakan kartu Telkomsel yang masih aktif ya. Coba kita buka FB Lite-nya. Nah, di sini FB Lite-nya masih mode gratis ya. Tidak bisa melihat foto. Kita tidak bisa melihat foto sama sekali ya. Ya, kita coba cek paket internet kita supaya teman-teman percaya bahwa kartu yang saya gunakan itu tidak memiliki kuota sama sekali ya. Kita klik flash info V2, kita kirim ke 363 ya. Nah, di sini Anda tidak memiliki kuota internet ya. Nah, cara untuk mengubah FB gratis, FB Lite mode gratis jadi bisa melihat foto, yaitu caranya sangat mudah. Kita cukup mengubah APN internet kita ya. Kita ubah APN internet dengan tekan lama di on off data atau di pengaturan manual ya. Pilih SIM yang kita gunakan untuk internetan, baru pilih nama jalur akses atau biasa access point name. Kita klik itu, lalu kita buat yang baru. Nah, karena di sini saya sudah buat, maka sisa saya perlihatkan kepada teman-teman apa yang saya gunakan ya. Di sini namanya kita boleh setel sembarang apapun nama yang kita inginkan ya. Di sini saya menggunakan fast 4G. Lalu kita scroll kembali ke APN. Kita ke APN. Nah, ini adalah APN yang saya gunakan ya teman-teman. Ini sangat saya rekomendasikan karena APN ini sangat membantu buat kita menemukan IP100 nanti ya. Kita scroll ke bawah cuk. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini jenis autentikasinya kita pilih PUB atau CAP. Lalu jenis APN-nya kita ubah ke default ya. Kita klik saja default sini, lalu kita simpan. Dan protokol APN kita ubah di IPv4 atau IPv6 ya. Dan protokol roaming APN juga sama. Nah, APN kita sudah jadi. Kita simpan APN yang sudah kita buat. Lalu jangan lupa aktifkan APN yang sudah kita buat tadi ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut di pencarian IP100. Di sini saya menggunakan aplikasi Anonitune untuk membantu mencari IP100 ya. Di sini IP kita masih 10 ya, masih IP 10, 10.0.60.44 di sini. Ya. Nah, di sini kita mau ubah jadi IP100 ya, dengan cara kita nonaktifkan mode pesawat sampai kita mendapatkan IP100 ya, teman-teman. Ya, kita cukup on off kan mode pesawat kita untuk mencari IP100. Nah, sini on off kan sampai di sini mendapatkan IP100 ya. Ini belum ya, kita coba lagi sampai kita mendapatkan yang namanya IP100. Masih belum, coba lagi. Nah, pencarian IP100 ini tergantung daerah masing-masing ya. Di sini cukup lama juga mencari IP100. Jadi saya percepat sedikit ya.
teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan IP 100 ya. Itu tandanya sebagai yang duluan 100 ya. 100.74.230.87 ya. Nah, kita sudah sukses dapatkan IP 100. Nah, selanjutnya kita buka lagi IP Lite kita yang mode gratis tadi. Nah, kita sudah mendapatkan IP 100 dan kita coba lihat foto, ternyata masih belum ya. Nah, cara selanjutnya yaitu kita masuk di pengaturan penggunaan data ya. Kita cari yang penggunaan data. Di sini. Nah, di sini kita klik penggunaan data. Kita klik penggunaan data ya, teman-teman. Dan cara ini hanya berlaku di aplikasi IP Lite saja ya. IP Mobile masih belum bisa diterapkan tutorial ini. Nah, kita cukup nonaktifkan mode gratis ini ya. Kita nonaktifkan. Nah, lalu kita tunggu sampai kita masuk kembali di IP Lite ya, atau sampai muncul pemberitahuan dari pihak IP Lite, dari pihak IP ya. Mungkin saya percepat sedikit di sini. Ya, teman-teman, ini pemberitahuan sudah muncul. Maka kita lanjut ya, kita klik saja gunakan Facebook secara gratis di sini dan kita tunggu sampai masuk proses di IP Lite kita ya. Nah, jika tidak masuk-masuk di langkah ini, kita tutup saja aplikasinya. Kita hapus aplikasinya juga di background dan kita buka ulang ya jika proses ini terlalu lama. Lalu kita buka kembali IP Lite kita ya, dan kita tunggu sampai kita masuk di IP Lite. Saya jamin setelah kita masuk di sini, maka kita sudah bisa melihat foto secara gratis tanpa ada data atau tanpa ada wifi sekalipun ya teman-teman. Nah, saya percepat sedikit di sini. Ya, jika sudah seperti ini teman-teman, kita sudah masuk. Kita tinggal klik yang gunakan Facebook secara gratis. Nah, kita sudah berhasil mengikuti tutorialnya dan saya jamin berhasil bisa melihat foto tanpa menggunakan data di aplikasi IP Lite ya. Caranya kita tinggal klik foto yang mau kita lihat. Walau di sini tulisannya gunakan data untuk melihat foto, tapi dijamin kita bisa melihat foto ini secara gratis ya. Tapi kita harus klik foto mana yang ingin kita lihat. Contohnya seperti ini ya. Kita buka ini. Nah, kita sudah bisa melihat foto secara gratis meskipun di mode gratis ya teman-teman. Ya. Saya jamin walau kita tidak mempunyai paket apapun, kita sudah bisa melihat foto secara gratis. Oke teman-teman, saya kira tutorial ini sangat bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi yang malas beli paket data atau tidak punya uang untuk beli paket data. Semoga cara ini membantu. Dan jangan lupa ikuti kami dengan cara subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Saya kira sekian dari saya Reski.
Sampai jumpa.